Kenta malah nyasar di otak-otak nih Bantulers. Tempat makan otak-otak yang viral karena menyediakan otak-otak yang dibuat dari ikan tenggiri sepanjang 30 cm dan harganya cuma 15.000 aja loh Mantuler. Wow, gede banget ya. Tapi tenang, yang ukurannya normal juga ada kok Mantuler. Tapi kira-kira Kenta kuat makan berapa banyak ya? Mas Kenta, cobain otak-otaknya dong. Otak-otak. Ini coba. Wow, besar banget ini. Panas gak? Wow, beda banget ini. Beda banget, Ta. Kenta. Ya, mari. Kenta? Ini Kenta bukan? Tapi... Bu, maaf ya, lagi syuting, so, maaf ya. Tapi Ken, ini Kenta beneran. Ya, ya maaf ya, ya aku, ya benar Mbak. Ini aku sudah tampil TV namanya Kenta, ya benar. Tapi maaf ya, fotonya nanti aja ya. Kenta. Lihat mataku Kenta. Niko. Berarti ini Kenta. Berarti ini Kenta. Ini udah Kenta, ini Kenta kalau. Nah, oetak, oetak. Otak, otak. Tapi ini coba lihat nih. Ini tuh semuanya udah tahu ya. Ini ya. Otak-otak yang ukuran biasa. Tuh, yang normal. Ya kan? Ini normal. Normal. Ini normal tuh, normal. Ya normal. Kan? Terus, ini sedang. Sedang. Sini aku pegangin. Panas ya ini ya. Oke, sedang. Terus ini. Busa. Enak banget ini. Kayak apa ya ini? Rasa ikannya udah ada. Coba deh, ini benar enak ya? Banget. Beneran? Iya. Aku penasaran jadinya. Kenta masih panas loh, Ken. Iya, panas. Eh, ini rekomendasi aku ya. Iya, apa? Awalnya original aja. Awalnya ini original. Tadi ini rasanya enak banget. Coba ya. Iya kan? Beneran loh. Ikannya beneran iya. Berasa loh. Terus yang gurih banget kan? Jadi kayak 80% ikan, 20% tepung. Iya betul. Beneran, biasanya otak-otak yang lain tuh gak kerasa loh ikannya. Ini beneran kerasa loh ikannya. Terus aku baru, ya. Baru pakai ini. Aku pakai bumbu kacang. Ini kan cara makan otak-otak yang benar. Tuh. Ada. Wah. Enak. Ini ya, ukurannya besar, jadi wanginya juga besar ya, apa? Kecium. Ciumnya. Wanginya lebih strong. Ini siram aja ya. Siram deh. Ya, siram. Sambalnya. 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 Oke. Itu sambal kan ada dua macam. Iya. Yang satu kan sambal kacang. Sambal kacang ini. Tahu yang merah sambal apa? Sambal apa ini? Sambal tomat. Tauco. Tauco. Oh. Tahu kan tauco? Sambal tauco ini. Emang tahu tauco? Gak tahu. Itu yang kedelai fermentasi itu loh. Oh, kedelai. Pantesan tadi aku nyobain tuh rasanya agak sedikit asam-asam gitu. Nah, seger ya. Jadi seger. Coba ya. Coba. Otak-otak harus pakai sendok garpu. Oh, karena? Busar. Busar. Coba ya. Ini kira-kira berapa kali lipat? Tiga kali lipat. Ini bisa tahu kan lembutnya ya? Ini pala beneran enak banget, ini dagingnya lebih lembut. Terus ini
bumbunya enak ya. Ini rasa tautonnya kulas banget. Enak. Ini tampak segar, manis, ini semua ada. Benar enak banget ya. Pengen. Boleh ya aku boleh. Cobain ya. Aku potong ya. Enak kan? Benar. Lebih lembut. Terus sambelnya juga segar. Iya. Pedesnya sedikit, terus ada rasa-rasa asam segar ya. Benar, enak banget. Ikannya berasa bumbu ya. Bumbu kacangnya manis, ikannya berasa. Enak banget ini otak-otaknya enak, otak-otak besarnya enak, roti serika ini enak, kopinya juga enak. Bener-bener enak banget ya. Betul. Enaknya mantul, mantap betul.